Kuasa hukum Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak menduga pernyataan Verdi Sambo soal pelecehan terhadap sang istri di Magelang adalah bohong. Kamarudin mengatakan alasan yang disampaikan oleh Verdi Sambo tak masuk akal. Hal ini karena Verdi Sambo masih membiarkan istrinya dikawal ke Jakarta oleh pelaku pelecehan. Ia menuturkan Irjen Verdi Sambo mulai mencari-cari alasan dan menutupi kebohongan dengan kebohongan. Cara ini justru akan membuat institusi Polri menjadi malu. Kamarudin menambahkan awalnya disebut pelecehan terjadi di rumah dinas Jakarta, maka dilaporkan ke Jakarta Selatan. Namun sekarang justru disebut pelecehan terjadi di Magelang. Kamarudin Simanjuntak mempertanyakan jika memang ada kasus pelecehan seksual, maka seharusnya Verdi Sambo langsung melaporkan kasus tersebut saat berada di Magelang. Diberitakan sebelumnya, Verdi Sambo telah mengungkap alasannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Alasan itu diungkap oleh Verdi Sambo saat diperiksa oleh penyidik tim sus di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat pada Kamis 11 Agustus 2022. Dengan informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.